Gonjang-ganjing isu bakal absennya mega bintang Argentina, Lionel Messi, saat FIFA Matchday antara Argentina lawan Indonesia pekan depan akhirnya coba diredam oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Orang nomor satu PSSI itu mencoba meluruskan dan menekankan bahwa laga uji coba tersebut adalah timnas Argentina melawan Indonesia, bukan Messi All Stars lawan Indonesia. Meski pesimis, Erick tak bisa berbuat banyak jika nantinya Messi batal main di Jakarta. Ya, tetapi kan ini emang pertandingan Indonesia dan tim Argentina. Jadi kembali saya berdoa Messi-nya terbang, saya berdoa Messi-nya mendarat, saya berdoa Messi-nya bermain. Kan itu yang saya bisa lakukan. Sejauh ini pihak timnas Argentina memang belum mengkonfirmasi secara resmi kebenaran isu batal hadirnya Messi ke Indonesia. Tim nasional Indonesia sama Messi saja berarti pertandingan tim nasional dan Messi All Star. Beda. Ini FIFA Match Day. FIFA Match Day itu kita mencari poin. Ya, dengan Palestina besok malam itu mencari poin. Indonesia akan menjalani laga uji coba dalam kalender FIFA melawan Palestina di Gelora Bung Tomo pada Rabu malam. Dan 5 hari kemudian akan melawan Argentina di Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam. Dari Jakarta, Tim Liputan RTV.